tombak saya ni bang. Jaya mata bosku. Oke bang, jadi itulah kelebihannya. Kalau kita pro nih bang, sambil gustang ya, kita tidak akan terhalang dengan propa. Oke, saya akan susun propanya dulu bang. Oke abangku, jadi seperti ini hasilnya bang ya. Ah, mantap bang. Cara saya merawat pokok keguguran itu seperti ini bang ya. Saya estreskan, kemudian saya buang dia punya bunga semua bang, ataupun buah. Nah, seperti ini bang. Jadi inilah buah-buahnya turun bang ya. Nah, nanti saya akan perlihatkan setelah sekitar 6 bulan ataupun 7 bulan ke depannya bang. Saya akan perlihatkan apakah pokok ini normal kembali atau tidak ya. Nah, seperti ini. Jadi abang boleh tanda ya, ada pokok satu jenis begitu dan di sekelilingnya seperti ini bang ya. Nah, mantap. Oke bang, saya tutup video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak rantau dan sehat selalu. Jaya mata ini bosku.